Oke, seperti di judul video kali ini, saya akan bagi sebuah tutorial lagi ya. Nah, bagaimana sih cara memasang game Guardian dan bagaimana sih cara menggunakannya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kalian harus mendownload game Guardian dulu ya. Kalian yang mau download silahkan download di link deskripsi, saya sudah menyediakannya. Oke, setelah kalian download ya, kita install dulu terlebih dahulu. Oke, pasang. Oke, setelah selesai menginstal ya, kalian kembali ya ke menu, dan ini game Guardian jadi dua nih, jadi game. Oke, kita ambil dua-duanya di sini biar lebih jelas. Oke, kita buka yang SW dulu ya. Nah, di sini kalian tunggu ya, game Guardian sedang melakukan instalasi ulang. Nah, ini dia game Guardian dengan nama acak ya, teman-teman. Oke, kita install. Jadi seperti ini ya namanya. Nah, jika ada Google Play Protect seperti ini, kalian izinkan ya. Oke, setelah diinstal, kalian masuk lagi ya ke game Guardian ya. Nah, di sini ada tulisan Anda perlu uninstall installer, jika tidak Anda akan memiliki 4 icon bukan 2, juga game akan mendeteksi itu. Nah, kita turuti aja ya, kita klik OK dan kita hapus ya, melepas instalan dulu, lepas 2 itu kalau tidak salah. Kalau kalian mengecek tadi di menu akan ada 4 ya, ini dihapus 2. Oke, kita tunggu ya beberapa saat sampai muncul tampilan baru. Sudah masuk ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Nah, ini kita oke ya. Kalau kalian mau baca aja dulu. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Apa bedanya dengan versi HW atau SW dan di mana saya harus menggunakannya? Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya. Dan ini adalah star-star. Dan kita pencet mulai aja ya untuk masuk. Nah, ini dia game Guardian ya. Nah, kalian tahu kan game Guardian gunanya untuk apa? Game Guardian adalah aplikasi yang misalnya kita bisa mengedit data ya. Misalnya kita mengedit data game ya. Bisa game online atau game offline, berkasnya agar kita bisa diubah di sini. Atau di sini juga sering game Guardian digunakan untuk nge-cheat ya, nge-cheat game atau cheat aplikasi. Misalnya game online menjadi diamond-nya banyak atau menjadi uangnya banyak lah dan lain-lain. Ini juga bisa untuk nge-cheat buat main ya. Oke, kita klik ya. Nah, di sini di pojok kiri atas ya, ini seperti gambar rumah, kalian klik. Nah, di sini kalau kalian misalnya sudah masuk ke game, ini kalian bisa tampilannya ada di sini ya. Kalau kalian sudah masuk ke game, misalnya ini ZA receiver game yang tadi saya telah buka, kita klik. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian nih. Misalnya ini nilai uang kita adalah 1000. Nah, kita di sini bisa mencari 1000 ya. Dan setelah itu kita klik nilai ini dan jenisnya kita pilih di sini. Kalian klik salah satu dari sini ya. Nanti ini akan muncul lagi tampilan. Nah, setelah itu kalian ubah berkasnya sesuai keinginan.
Nah, di sini ada tempat save ya. Tempat save ini dari awal ada tempat proses bantuan dan tentang-tentang di sini. Ini pencariannya. Kalian sudah tahu ini. Dari sini ada dan di sini kita bisa melihat juga ini apa data-data apa saja di dalam Zarsiver tersebut. Nah, sini kita bisa memasukkan script ya. Nah, di ini gambar pencarian di sini. Ini gunanya untuk cheat game online misalnya. Game perang auto headshot atau kebal lah darahnya tidak mati-mati dan lain-lain, ini bisa untuk nge-cheat game ya, memakai script. Kalian juga bisa cari script ya. Kira-kiranya kalian ingin nge-cheat. Sini juga di pojok kanan atas ada pilihan-pilihan. Nih ada menjalankan script, ada salin, kompok, rekam script, ada ekspor. Dan kalian tinggal baca-baca aja ya di sini. Oke, itu aja ya. Cara menggunakannya cukup simpel ya. Untuk game Guardian tidak perlu repot-repot, ini kalian tinggal baca aja ya. Misalnya ini game Guardian, game kita pencarian. Kita cari 1000 dan di sini ada gak yang tulisannya 1000? Oke, kita pencarian. Nah, ini ditemukan ya. Nah, itu kita klik lagi. Nah, di sini. Di sini misalnya ini adalah uang nih, uang dalam game, kalian bisa ubah di sini. Bisa untuk nge-mod APK ini aplikasi. Dan bisa juga untuk kalian cheat game ya. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.